Pergelangan. Hai, selamat malam. Kalian masih perkenalkan ya, pagi ya. Mas Nia dan juga saya di sini. Dan macam biasalah di penghujung-penghujung tu kita mesti ada artis. Sebab tujuan kita untuk mempromosikan, memperkenalkan artinya sama ada yang baru tumbuh ataupun yang sudah pun segar menjadi cendawan yang cukup bulat. Wow. Jadi selamat datang Freddy. Ya, selamat. Perkembangan terbaru sekarang sedang apa? Tengah rekod lagu album untuk ketiga lah. Album ketiga. Tapi salah satu lagu album ketiga yang sudah siap yaitu bertajuk Atur Saja. Atur Saja. Sekarang ini banyak tren cipta lagu ya. Lagu-lagu yang sebegitu rupa. Yang dia punya bahasa tu kan macam betul-betul pure sama. Dia macam senang dimengerti dan memang tersentuh di hati, betul ya? Lagu Atur Saja siapa yang mencipta? Lirik saya juga, dia punya tune saya juga. Memang nama Freddy Monjuru itu memang nama sebenar lah ya. Nama betul. Nama betul. Original. Tapi orang tanya juga, Freddy Monjuru asal dari mana? Kota Marudu. Kota Marudu. Sudah berapa lama jadi apa ni penyanyi? Sudah ada 2008 start. Memang ini full time ataupun sebelum masa menjadi artis atau macam mana? Full time, full time. Memang sebelum masa lah. Memang tidak bekerja ataupun memang hanya untuk menjadi artis semata-mata. Jadi artis dengan saya ada buat bisnes lah macam. Oh begitu. Okey, saya terlihat tadi lagu Mendung Semalam. Mana itu lagu yang cukup popular yang sebelum ada lagu Atur Saja tu? Bukan lagu Atur Saja belum lagi. Tak, itulah maksud saya. Itu kan lagu yang cukup popular sekarang. Itu Mendung Semalam dengan ada lagi satu Rosi. Rosi. Rosi dengan yang bahasa dusun Nono Guna. Ini dua tajuknya selalu tertayang di TV lah. Tertayang di TV ya. Video clip. Ya. Video clip. Video clip siapa yang cipta kita saya sendiri. Okey. Sejak bila sebenarnya mula berkecimpung dalam bidang nyanyi? Kalau tengok orang pun masih muda lagi kan? Sejak bila? Terjunnya terus buat album. Okey. Tapi saya bergaul dengan artis-artis daripada Singapura lah. Ramai kawan daripada Singapura. Umur sekarang berapa, Freddy? 26. Maknanya umur dalam 20-an barangkali sudah mula menciptakan diri dalam bidang nyanyian ini dan juga terus mencipta lagu? Lebih kurang umur 22 lah. 22? Wah, habis sekolah terus... terus habis sekolah aja. Terus pak. Sama sekolah lagi lah dulu. Lepas ada sama sekolah, habis tingkatan 5. Lepas tu pergi Singapura. Sana berkawan dengan artis-artis di sana. Gitu. Okey, balik Sabah, dapat ilmu dari sana, balik sini. Lepas tu buka empire sendiri ya. Tapi saya buat album pertama dengan album kedua, saya buat di apa? Johor Bahru. Johor Bahru. Yang pertama dengan yang kedua? Semua direkamnya di sana? Kedua, dengan yang masuk ketiga atau Atur Saja semua di Johor. Di Sabah tidak pernah mereka. Dan semua lagu-lagu itu merupakan hasil ciptaan anda sendiri? Semuanya dalam bahasa Melayu atau ada bahasa campur? Campur-campur, ada dusun, ada Melayu. Ada lagi satu, saya berduet dengan artis Malaysia yaitu kumpulan Lan A2Z. Dalam lagu apa ya? Darjak. Saya bawa dalam bahasa dusun. A2Z dia bawa dalam bahasa Anda, iyalah. Coba lagu dusunnya macam mana ya? Pisu ayam. Lupa dia. Coba ada pencipta lagu yang lupa ni. Genre music lagu yang macam mana sebenarnya yang lebih anda tekankan? Saya macam Asu Mazaw ala Indra lah. Macam itu. Itulah dia. Jadi dia mungkin dia sudah punya susunan apa music lah sebetulnya kan. Tapi dia kata agak lain Don, sebab ini mungkin sekarang ni lagu-lagu daripada seberang ni banyak mendapat tempat di hati pendengar. Kalaupun mas kita akan masih terbantu lagi. Jadi Freddy sabar dulu Freddy, nanti kami suruh Freddy menyanyi ya. Mungkin kita nak dengarkan dulu lagu persembahan daripada Mida Hamzani. Ini.